Anak Pak Tua? Ya. Tak pula aku perasan. Pak Tua mempunyai anak dara. Ya. Ya. Latif Bourguiba terkenal dengan watak pendekar. Ketika kita menonton filem dan drama yang bercorak aksi persilatan Melayu, pasti kita akan mengenali sebuah nama unik yang seringkali terlibat dalam bidang ini. Orangnya seringkali memegang watak antagonis dan lakonannya seringkali meninggalkan kesan mendalam di hati para penonton. Seniman yang dimasukkan itu adalah Latif Bourguiba atau nama sebenarnya Allahyarham Abdul Latif TK Gomukakah. Antara tarikan utama seniman ini ialah keunikan namanya sendiri yang mudah diingati oleh para peminatnya. Hal ini kerana nama tersebut seakan-akan sesuai dengan penampilan dan karakter yang dibawanya dalam sesebuah filem. Malah melalui gaya penampilan dirinya yang berkulit gelap, bermisai tebal dengan mata yang terjegil sewaktu menghayati watak-watak jahat menyebabkan dia seperti serasi menggunakan nama Latif Bourguiba tersebut. Beliau yang dilahirkan di Bangkok, Thailand pada 14 Disember 1937 itu telah berhijrah bersama keluarganya ke Kuala Lumpur pada tahun 1946. Asal-usul nama Latif Bourguiba ini adalah hasil pemberian pelakon dan pengarah iaitu Allahyarham S. Kadarisman. Nama Bourguiba ini telah diberikan kepada Latif pada penghujung tahun 1960-an sewaktu beliau mula aktif berlakon. Menurutnya, nama tersebut diperoleh dalam filem pertama lakonannya. Pada masa itu, S. Kadarisman memanggilnya Latif Bourguiba. Apabila saya katakan saya nak guna nama sebenar, beliau kata tak boleh. Saya tanya Bourguiba itu apa maknanya. Beliau kata itu adalah nama daripada keturunan Habib Bourguiba, iaitu seorang kulit hitam dari Afrika yang terkenal warak dan juga tokoh agama terkenal. Saya turutkan sahaja kerana waktu itu saya masih baharu. Maka lama-kelamaan, nama tersebut sudah melekat. Pergi ke mana-mana sahaja, orang anggap panggil Latif Bourguiba. Sampailah ke hari ini. Tinggal. Apa gunanya aku ini digelar Dukun Sakardiun? Dan apa gunanya aku ini memiliki ilmu hitam jika aku tidak menggunakannya? Ha? Malah, nama itu juga seolah-olah memberi tuah dalam kerjayanya sebagai seorang pelakon. Menceritakan pengalamannya terlibat dalam dunia lakonan pada waktu itu, saya bermula dengan teater bersama kumpulan Teater Kampung Pandan Kuala Lumpur. Persembahan teater pertama lakonan saya ialah Tiada Jalan Lain telah mendapat perhatian dan kumpulan kami dijemput untuk menyertai bengkel lakonan di Morib, Selangor. Dalam ramai-ramai itu, saya di antara 7 orang yang terpilih untuk menyertai rombongan ke Sarawak bagi mempelajari selok-belok berlakon di sana. Banyak pengalaman yang saya perolehi ketika itu dan sejak dari situlah saya telah diperkenalkan dengan pengarah Allahyarham S. Kadarisman. Beliau telah memulakan kerjaya sebagai pelakon seawal usia 18 tahun lagi tanpa memikirkan kesukaran dalam dunia lakonan. Namun dek kerana minat yang mendalam itu, Latif melebarkan sayapnya sebagai pelakon layar perak selepas aktif dengan kelab teaternya. Memiliki raut wajah yang serius ditambah dengan janggutnya yang putih dan panjang sehingga mencicah ke paras dada, beliau dilihat sebagai pelakon yang versatile dalam bidang lakonan yang diceburinya itu. Beliau yang meminati dunia seni lakonan sejak kecil lagi itu mengakui mengikut jejak langkah ibunya. Ibunya adalah berasal dari darah bangsawan, maka darah seni itu kuat mengalir dalam dirinya walaupun tanpa ada ilmu khusus. Jadi, saudara ketua mereka ini semua? Habis? Siapa lagi? Ketika terlibat dalam dunia lakonan, beliau masih ingat lagi hanya beberapa kali sahaja dirinya diberikan peranan yang baik. Pada awalnya, beliau agak takut juga apabila selalu sahaja memegang watak jahat. Apakah nasib saya akan sama dengan sahabat saya Allahyarham A. Rahim yang seringkali dikecam apabila berdepan dengan masyarakat? Tapi, Alhamdulillah, saya tidak pernah diherdik, dibenci mahupun dicaci hanya kerana watak-watak itu. Kerana itu, saya tidak kisah setiap kali diberikan watak jahat. Baginya, penglibatan dalam dunia lakonan sebenarnya mengajarnya banyak perkara, terutama seni mempertahankan diri. Percaya atau tidak, saya tidak ada asas dalam silat. Saya hanya berlatih di luar set sebelum bermulanya penggambaran.
Saya cuma pernah belajar Tomoy. Itu pun masa saya kecil-kecil dahulu kerana ibu saya berasal dari Thailand. Tetapi daripada suka-suka berlatih, ia menjadi pula. Orang kata bunga silat saya cantik. Beliau beruntung kerana pengarah dan kru filem banyak membantu tunjuk ajar, terutamanya Iskandar Isman. Itulah guru silat sebenar. Saya belajar sikit-sikit saja, tak ada pergi kelas pun. Cuma apabila sesi latihan, kami buat betul-betul dan ingat setiap pergerakan. Saya anggap apa yang ada pada saya ketika itu adalah semula jadi. Mungkin kerana komitmen pada kerja membuatkan kita bersungguh-sungguh. Pelakon yang berdarah kacukan Arab, India dan Thailand ini pernah membintangi filem terkenal seperti Anakku Suamiku dan Lenggang, Anak Setan dan Ribut di Hujung Senja. Tidak hanya di layar Perak, Latif juga terkenal dengan watak pendekar bagi drama berseri yang popular sewaktu ketika dahulu. Drama seperti Musang Hitam antara drama yang berjaya meletakkan Latif antara pelakon yang tinggi ilmu silatnya. Menurut wartawan Abdul Aziz Itar dari Akhbar Utusan, apabila ditanya apakah rahsianya hinggakan watak-watak jahat yang dilakukannya menimbulkan kebencian di hati para penonton, Latif seperti terdiam seketika. Dia kelihatan sukar untuk mengungkapkan resepi kejayaannya dalam menghayati sesebuah watak. Beliau menganggap ini semua adalah bergantung kepada penghayatan dalam satu-satu watak yang dilakukan itu. Namun, pada masa yang sama, beliau tidak menafikan raut wajah dan imej yang ditonjolkan turut membantunya dalam menjiwai sesebuah watak. Selain itu, mungkin sahaja kerana mata, misai dan kostum yang digunakannya untuk melakukan sesuatu watak itu sebagai bonus yang juga membantu keberkesanan watak-watak jahat. Kau memang hebat orangnya. Beliau turut menyatakan tidak memiliki formula tersendiri dan ini semua datang dalam satu pakej dan kebetulan ia kenal dengan dirinya. Tambahan lagi, beliau pula adalah bukan jenis yang memilih watak dan kalau ia sesuai dengannya, beliau akan lakukannya dengan bersungguh-sungguh termasuklah watak baik. Sehingga ke hari ini, beliau masih menerapkan hal ini semua ke dalam dirinya. Tambahan lagi, saya juga sedar bahawa saya ini adalah dalam kategori pelakon buruh atau dalam Division 3 kerana sering melakukan watak-watak jahat. Lainlah jika saya melakukan watak-watak hero, memang semua orang akan suka. Muka kau ni, ha? Belain benar lah. Hei, lebih baik kau cakap. Kau tidak, aku sumpah kau jadi topi keledar ni. Tu presiden, boleh bagi kat saya? Tu keledar tu boleh bagi kat saya. Tetapi beliau tidak menafikan bahawa watak-watak jahat ini juga sangat penting bagi menghidupkan sesebuah jalan cerita itu, ujarnya. Sebelum melibatkan diri dalam bidang lakonan, beliau bekerja sebagai tukang buat rumah dengan pendapatan yang bukan sahaja kecil, namun kadang-kadang tidak menentu dan kerjanya juga agak berat. Saya bersyukur kerana masih mendapat tawaran berlakon walaupun sebagai pelakon tambahan pada usia begini. Walaupun mendapat bayaran sekitar RM500 hingga RM1,000 untuk berlakon dalam satu atau dua adegan kecil saja kerana ia tidak susah bagi saya, ujarnya. Hari Senin ni ada periksa lagi. Kata habis hari ini. Belum lagi, ada lagi. Tak apalah. Kalau begitu, ayah balik dulu lah ya. 17 jahitan akibat dipatuk ular dalam sesi penggambaran filem Anak Setan antara babak yang tidak dilupakan sehingga kini. Depan. Bila saya pusing belakang nak cakap ni, dia leka pegang ular punya kepala. Tangan dia ular tu bawa, tangan dia gigit. Gigit saya, apa ni saya tarik. Macam sabelit bukan main tajam. 17 jahit jancur. Di penghujung karier seninya, beliau terus diburu untuk membawakan watak yang lebih islamik. Watak lelaki tua yang lebih alim dan matang. Biarpun begitu, beliau tidak menafikan para penonton lebih menyukainya melakukan watak-watak jahat seperti suatu ketika dahulu. Maka disebabkan kecenderungannya itu, dia lebih dikenali ramai dalam dunia seni lakonan tempatan. Beliau tidak menafikan dengan melakukan watak-watak jahat itulah, beliau lebih popular dan dikenali. Malah, melalui kerjaya utamanya sebagai pelakon ini jugalah dapat dia membantu dan menyara keluarga. Baik, tidurlah. Ayah belum mengantuk lagi.
Ayah mengaji satu tujuh tadi. Ayah tidurlah, ya. Hasil watak jahat dalam setiap lakonannya itu berjaya meninggalkan nostalgia tersendiri buat para peminat drama dan filem Melayu sehingga kini. Pelakon veteran ini turut menyatakan masih ada lagi tawaran yang datang, tetapi kerana faktor kesihatan saya terpaksa tolak. Sekarang dah tak jadi jahat lagi. Kebanyakan watak semua yang baik-baik sahaja, tak ada adegan jerit pun. Cuma saya ini semput. Saya tidak mahu menyusahkan orang lain hanya kerana saya. Lebih baik saya tidak berlakon lagi. Walaupun semangat tu ada untuk berlakon, tetapi saya tahu saya tidak mampu lagi. Filem terakhir lakonannya adalah filem Penanggal pada tahun 2013 bersama pelakon Umi Nazira, Zul Arifin, Azri Iskandar dan Fasha Sanda. Selepas filem itu, saya banyak menghabiskan masa di rumah. Nak keluar berjalan pun tak boleh, katanya. Latif berharap jika diberikan kesihatan yang baik, dia mahu mengerjakan ibadah umrah ataupun menunaikan haji. Hanya itu yang saya doa. Saya mahu mengerjakan umrah. Doakan saya sihat saja, katanya. Latif Bourguibah telah meninggal dunia pada tarikh dan bulan yang sama di hari lahirnya, iaitu 14 Disember 2017 pada usia 80 tahun di kediamannya di Danau Kota setapak Kuala Lumpur. Beliau yang meninggalkan seorang balu, Fatimah Lehman dan 16 orang anak itu meninggal dunia akibat sakit tua dan mengalami kekejangan. Jenazahnya telah disemadikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota setapak selepas Isyak. Hal ini telah disahkan sendiri oleh anaknya, Abdul Uzza Abdul Latif, yang merupakan juru kamera di Astro Awani. Sejurus selepas beliau mendapat panggilan dari bondanya, semoga Allah yarham Abdul Latif ditempatkan di kalangan orang yang beriman di sisi Tuhan. Al-Fatihah.